Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MK Komputasi yang beranggotakan Lutfia Azizah dengan NPM 2133008, dengan rekan saya Zakiatun Nafsia dengan NPM 2133009, dan Fani Febriana dengan NPM 2133011. Kami akan menjelaskan sedikit masalah terkait proyek yang kita buat, yaitu alat pengukur tinggi badan yang akan dijelaskan oleh Fani Febriana. Pengukuran tinggi badan merupakan salah satu prosedur umum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi kesehatan seseorang. Nah, sebagai salah satu indikasi penyebab stunting, pengukuran tinggi badan adalah hal yang sangat penting dilakukan. Untuk mengukur tinggi badan, umumnya menggunakan alat yang disebut dengan pita ukur ataupun stadiometer, yang merupakan media pengukur tinggi badan yang bisa mengukur tinggi badan manusia dari ujung kepala hingga kaki. Nah, selain itu, berbagai fasilitas kesehatan juga menggunakan stadiometer. Kenyataannya, alat ukur tinggi badan konvensional seperti pita ukur maupun stadiometer masih memiliki banyak kekurangan, yaitu seperti ketidakakuratan alat, human error, posisi tubuh yang tidak berdiri dengan tegap, dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti inilah yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran tinggi badan seseorang. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, kami dari kelompok 3 membuat suatu proyek dengan menggunakan sensor ultrasonik, yaitu alat pengukur tinggi badan digital dengan menggunakan Arduino Uno dan sensor ultrasonik. Nah, untuk komponen utama yang kami gunakan yaitu sensor ultrasonik, di mana sensor ini berfungsi mendeteksi benda yang ada di depannya dengan cukup akurat untuk menentukan jarak. Untuk jenis sensor yang kami gunakan yaitu sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini adalah suatu sensor yang fungsinya mengubah besaran fisik bunyi menjadi besaran listrik maupun sebaliknya. Fungsi sensor ultrasonik HCSR04 biasa digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depannya dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lihat video tutorial merangkai alat pengukur tinggi badan digital dengan menggunakan sensor ultrasonik. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian terkait dengan alat pengukur peninggi badan. Nah, di sini bahan-bahannya yaitu ada Arduino Uno, sensor ultrasonik HCSR04, dan LCD I2C16x2, dan ada kabel jumper. Nah, di sini yang pertama yaitu kita rangkai track atau trigger dihubungkan dengan pin 11 Arduino. Kita hubungkan. Setelah itu, echo dihubungkan dengan pin 12 Arduino. Menjadi warna biru ya, agar tidak sama. Setelah itu SDA dihubungkan ke pin A4 atau SDA Arduino. Itu SCL dihubungkan ke pin A5 atau SCL Arduino. Warna kuning.
Setelah itu, sisanya adalah VCC dihubungkan ke 5V dan GND dihubungkan ke GND Arduino. Seperti inilah rangkaiannya. Baik, terima kasih.